Ya, banjir ini terjadi karena memang curah hujan yang dari sisi daerah selatan itu muaranya air kan memang mesti ke laut harusnya gitu kan. Nah, berhubung karena memang kondisi kalinya atau aliran sungainya itu terhambat, tertutup gitu kan, sehingga meluber, ini akhirnya yang terjadi. Kalau solusi menurut warga bagaimana seharusnya? Yang pasti gini, kalau kita dengar kabarnya pemerintah daerah sudah menganggarkan kabarnya gitu kan, terus minta perizinan sampai ke pusat, ternyata pusat pun katanya tidak mengizinkan juga, sehingga tidak ada titik temu sampai detik ini, dan ini sudah bertahun-tahun yang pasti. Kira-kira ada berapa rumah warga Pak yang terdampak? Ratusan, yang pasti ratusan rumah warga yang terdampak. Warga hanya bisa pasrah Pak ya? Warga hanya bisa pasrah dan mengamankan masing-masing. Jadi kalau misalkan di rumahnya tergenang air, wajarlah mereka pakai blokade dengan pasir-pasir yang ditumpuk itu. Untuk pengendara motor banyak yang mogok Pak? Yang pasti demikian juga, bukan motor, mobil pun juga ada yang mogok.